Kalau yang satu ini. Kamu tidak semanis madu tapi sepahit jamu. Mohon maaf. Sebentar ya. Tapi jamu itu menyehatkan. Betul. Kak, mohon maaf, kakak habis makan ikan, makan permen deh, kak. Pagi-pagi Dewi kalau makan selalu gitu tuh, pakai nasi kuning, ikan, sambal terasi, pagi. Terus makannya tuh menilemen gitu, kayak nikmat banget gitu. Makan itu harus tapi dinikmati. By the way, Dewi dandanannya bagus loh hari ini. Yeah. Wih. Emang biasanya jelek, enggak, aku tanya. Perfecto, everyday perfect. Cari masalah nih. Jangan cari masalah sama Dewi Persik ya. Ember, sabar. Gua bisa kuluti, kuluti. Sabar. Yuk panggil bintang tamu. Baru pagi-pagi udah berantem aja Dewi Persik ya. Tapi dari bintang tamu kita yang pertama, kita bisa belajar banyak hal. Karena dia pernah mengalami pasang surut berbagai macam bumbu kehidupan seorang aktor ganteng tanah air. Ini dia, Randy Martin. Kabar baik. Aku tuh selalu happy setiap ada bintang tamunya Randy Martin. Kenapa? Karena memang kemarin lu gak kayak gini ya, King. Hah? Kemarin lu gak kayak gini lu. Ya. Hari yang, ini kayaknya lebih. Yang kemarin. Sekarang kita harus selalu menyongsong hidup kita ke depan. Saya mau nanya sama King Nasar. Ya. Kamu lebih happy kemarin atau hari ini? Dua-duanya saya selalu happy karena hari-hari saya selalu diberikan kehappian, kesenangan, kebahagiaan. Terlebih kalau ada Randy Martin, kenapa saya bilang saya selalu happy? Karena Randy Martin adalah salah satu artis yang dia setiap dijumpai di mana saja selalu tersenyum. Betul. Auranya positif Randy banget. Randy Martin, derma kabarnya. Kabar beres. Orang Madura juga. Sama Madura. Iya. Aku orang Madura. Udah bagus. Madura tuh tadi-tadi. Makan permen. Coba, Randy Martin, kan kamu sama orang Madura, sama Dewi Persik. Kamu siapa dong sobat Ambiar yang ada di Pulau Madura pakai bahasa Madura tak iya. Berumah kabar, taretan sadaje. Salam setong dere. Bagus. Kak Dewi tambahin lagi dong dikit tuh. Kemoke kepi saya nonton pagi-pagi Amber, parengnya sehat, parengnya molje. Permainnya selalu dalam pelindungan Allah. Amin. Ya. Tren saya di bawah ya. Pak produser, ini loh Pak. Ini loh. Kita kagak ucapin terima kasih ada tamu datang. Ya, Randy Martin, kita semua di sini iya pagi-pagi Ambiar. Mau mengucapkan terima kasih loh Randy. Aduh luar biasa. Terima kasih banget. Kemarin tuh. Kemarin ada Vincent, ada Deddy Sumargo. Terima kasih. Begitu doang. Kemarin itu kan bintang tamunya kan lagi berbahagia dengan pasangannya. Iya. Kita tidak boleh ganggu. Sah aja lu Randy. Ya. Randy. Iya kan Nazar sehat. Enggak, aku tuh selalu sehat kalau bintang tamunya Randy Martin. Oh iya, juga senang juga. Sibuk apa? Iya, sibuk apa sekarang? Sekarang lagi stripping. Stripping apa? Sinetron? Di TV sebelah, sinetron. TV sebelah, luar biasa. Dewi lagi sibuk apa selain marah-marah dan live Instagram? Saya sibuk lagi ekspor importas. Wow, ya. Tapi Randy Martin, kamu sebagai seorang aktor, kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar ya. Dari kecil ternyata kamu sudah terjun langsung ke dunia hiburan. Seperti apa? Sepak terjang seorang Randy Martin. Kita punya talent. Wow. Randy, emang kamu tuh terjun ke dunia hiburan, berakting jadi aktor tuh dari umur berapa sih? Aku tuh memulai karir awal dari iklan, Kak Aryan. Dari iklan itu usia sekitar 5-6 tahun waktu itu. Awalnya main iklan, main-main iklan dulu, setelah beberapa puluh, baru akhirnya aku terjun di sinetron. Oke. Yang paling susah kalau ketika kamu adegan ya, paling susah tuh memerankan sosok yang seperti apa sih? Wah, ketika memerankan sosok orang yang ada. Maksudnya? Karena aku sempat mendapatkan peran di mana kayak autobiografi gitu, jadi biopik memerankan orang yang memang sosoknya ini ada beliau gitu loh. Jadi ada remake, ada twist dari cerita yang sudah ada. Oke. Jadi yang bikin susah karena sudah banyak ekspektasi orang aja sih. Maksudnya orang sudah mengenal. Membanding-bandingkan dan lain-lainnya ya. Orang sudah tahu aslinya dan masih ada gitu. Jadi pasti dibandingkan, ada ekspektasi dan juga aku ada tanggung jawab.
gimana caranya bisa tetap pure tapi tetap bisa apa ya menjadi sosok yang diharuskan yang diinginkan tersebut. Gitu ya. Sekarang umur kamu berapa sih Randy? 23. 23 dari umur 5 tahun berarti kurang lebih 18 tahun ya. Wow. Udah berakting. Ada kepikiran buat mau berhenti sebentar ah, mau stop dulu, mau ngapain gitu. Kan bosan wajar ya? Iya, sometimes ada rasa jenuh ada, tapi it's been my whole life gitu. Been doing this since I was a kid gitu. Boleh bahasa Indonesia gak? Kasih oh, iya, yang diversi soalnya. Iya boleh. Enggak, tadi pas Randy lagi nerangin, kakak kenapa begini, kenapa? Itu kenapa? Enggak, ada yang mau disampaikan sama Randy. Apa Wi? Kan kamu juga berakting dari zaman dulu, Wi. Saya tidak bisa. Oh iya. Terus gimana? Ya intinya sih karena it's been my whole life, jadi ini kayak jadi passion aku gitu. Sampai sekarang sih gak pernah kepikiran. Justru malah kepikiran, wah kalau gue someday berhenti gimana ya gitu. Karena ini hal yang aku cintai gitu. Ya, menyenangkan sekali ketika kita bisa punya passion, punya hobi. Kita cinta dan kita dibayar pula. Yes. Loh, kamu cinta sama siapa? Itu udah tanggung jawab. Cinta sama kerjaannya, paham? Kamu udah punya pacar ya? Belum. Udah. Belum. Udah. Kok galak banget sih? Aku, kalau sama dia emang gitu harus berantem. Aki, emang kamu tahu pacarnya Randy Martin siapa? Siapa? Gak usah sebut di sini nanti viral, Briah nanti rame, Rita langsung. Udah, kalau orang punya pacar tuh gak usah disebut-sebutin, tonton nikah aja. Iya benar. Kalau terlalu penting, betul aku setuju King. Kalau itu ya udah lanjut. Ya. Tapi kalau Randy Martin yang kita dengar ternyata kamu walaupun dari kecil udah mulai berakting sampai dengan sekarang, kecil katanya kamu pernah dibully ya? Oh iya, ada bullying. Seganteng ini dibully? Ada Kak Dewi. Oh kamu dibully? Sempet bullian secara verbal sih. Oh verbal. Oh, dibilang kayak apa? Gimana? Dibully sih, untungnya not physically gitu. Ya lebih kayak meremehkan gitu. Ah lu sibuk syuting lu, gak mentingin sekolah. Lu nyolot sama gua lu? Ngomongnya ke gua? Ceritanya. Acting guys, nyolot acting. Gua. Ceritanya. Kayak gitu-gitu. Alah artis apaan lu gitu. Sibuk syuting, lu gak sekolah gitu-gitu. Digituin ya sempat ya. Terus kamu kalau dapet bullian secara verbal diomongin gitu, kamu jawabnya apa? Akhirnya selama sekolah aku kan formal. SD, SMP, SMA dengan kondisi syuting. Sekarang pun berkuliah juga gitu. Karena aku pengen buktiin bahwa sekolah dan karir bisa berjalan. Yes. Dan akhirnya aku cuman diem aja sih. Aku lebih membalaskan dendamnya itu dengan merefleksikan ke diri sendiri aja sih. Aku menjadi the better version of myself. Gitu. Oke. Okay. Randy Martin silakan berdiri. Mungkin teman-teman kamu yang pernah ngebully kamu secara verbal melalui ucapan, kalimat, sudah tahu kamu sekarang seperti apa. Seorang Randy Martin yang sekarang berdiri di pagi-pagi ambiar. Kamu mau bilang apa sama mereka yang pernah membully kamu? Silakan. Well, this is me. Bukan lu, dia Randy Martin. Mirip-mirip sih. Well, buat kalian-kalian yang dulu suka ngeremehin gue, yang suka ngata-ngatain gue, terima kasih karena kalian itu jadi cambuk, gue jadi semangat, and... Here I am. Randy Martin. Kalau aku ya, dulu di sekolah misalkan dibully. Oh, aku paling suka. Kalau aku paling suka. Kalau diomongin, omongin semuanya biar gue terkenal. Malah kalau gak diomongin, gitu, kita minta. Bully dong, bully dong. Gitu. Oh gitu. Bully aku dong, bully aku. Nanti misalkan dia ngomong, apaan tuh cuma show-show dong, gini-gini. Apa sih? Kalau kalian sukanya dibully. Iya. Kalau ini sukanya membully. Ya. Emang bener, tolong dong bilang DP mau ucapin apa buat teman-teman yang dibully. Ya mau ucapin apa kak buat teman-teman? Dewi Persik kan mau ucapin apa sama teman kamu yang pernah kamu bully, silakan. Maaf ya sayang, dulu kan masih anak-anak ya. Sekarang udah dewasa, aku tidak akan bully kamu lagi. Dia gak membully kamu, tapi netizen lain yang dia bully ya. Oke, buat Randy Martin, kita akan hadirkan seseorang. Mungkin kamu lupa sama sosok yang satu ini. Tapi mungkin dia mau mengucapkan sesuatu sama kamu. Dia adalah orang yang pernah membuli kamu waktu kamu sekolah. Mungkin ada yang pengen dia sampaikan untuk kamu. Kita akan hadirkan, ini dia haters atau sosok yang membuli Randy Martin. Silakan masuk. Emang ada silakan ya? Kita keluarkan, ini dia orang yang pernah membuli Randy Martin. Masa sih? Selamat pagi. Belum-belum udah nendang loh saya. Ya. Tenang. Jangan cari masalah ya. Kayaknya perempuan ya, Shay. Laki-laki ini. Randy boleh berdiri di sebelahnya. Kalau kamu ngelihat dari badannya, apakah kamu kira-kira mengenal siapa sosok yang satu ini? Yang pasti ini wanita ya. No. Oke, kita tanya langsung ya, karena aku juga nggak yakin dia wanita atau pria ya. Buat sosok yang berada di dalam jubah, apakah kamu pria atau wanita? Perempuan. Oh, kamu perempuan. Oke, perempuan. Jadi kamu
temannya Randy saat kapan? Dari Randy umur 3 tahun. Apa? Dari umur 3 tahun. Agak besar bisa ngomongnya. Ngomongnya yang deket jam besar. So imut banget sih. Dari Randy. Jalan tadi, hah? Mbak ini kayaknya udah biasa nyinyir ya, dari badannya tuh, body language-nya tuh kelihatan sekali ya. Kamu dari umur 3 tahun mengenal Randy Martin. Menurut kamu Randy Martin ketika kecil itu seperti apa ya, Mbak? Dia gak pernah minjemin sepedanya di taman sama aku. Gak pernah minjemin sepeda ya? Oh, berarti pelit dong sayang Randy, ben sayang. Emang kamu tinggal di mana? Aku mau tahu, emang tinggalnya deket aku, tetangga aku emang. Tuh, gimana Randy Martin? Dia lupa. Oke, okay. Coba waktu apa. Kecil Randy Martin tinggal di daerah mana? Gading Serpong. Gading Serpong. Bukan Gading Serpong, Kelapa Gading. Apa sih yang kamu gak suka dari Randy? Ya udah, kalau gini deh, apa yang kamu gak suka? Kenapa kamu ngebully? Jadi sering, beberapa kali, aku ketemu dia di warung bakso. Tapi dia enggak mau bayarin. Oh, berapa kali ketemu di warung bakso? Enggak bayarin. Ya lu pikir dong lu makan minta dibayarin. Ya. Oh, bentar. Randy itu pelit, kalau Randy itu orangnya itu ini kok royal kok. Jadi menurut kamu Randy itu pelit ya, enggak bayarin bakso, enggak minjemin sepeda? Terus sering beberapa kali ketemu, dia enggak mau nyapa aku duluan. Gak mau nyapa aku duluan? Kan aku gak lihat kadang-kadang kan, rame. Oh, gak mau nyapa duluan. Ya kamu sapa, kamu sapa duluan dong. Emang kamu artis? Kamu gak bisa dia sapa, artis. Dia kan artis. Aku udah sering DM tiap hari, gak pernah dibalas. Ya kalau DM kan banyak, kadang DM, aku ya. Juga gak buka setiap hari juga. Oke, sekarang gini deh, kamu DM gak dibalas. Udah ketemu langsung. Oh, kamu DM Randy Martin. Coba saya baca ya. Beneran, Shay. Coba, sebentar. Kita kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Hai sayang, hai ganteng, I love you. Kok nggak pernah bales DM? Hai ganteng, aku tadi lihat kamu di warung bakso. Pagi sayang, malam sayang, jaga kesehatan sayang. Hai ganteng, balas DM aku please. Oke, kita mau lihat ya IG-nya dia ya. Nggak, IG-nya memang... Oh. Ya lu juga, tunggu. Lu punya itu, IG pakai IG palsu. Itu IG-nya IG bodong gitu. Ada fotonya dong. Ada profile picture-nya dong. Profile picture yang kecil yang bulat di atas. Ada foto muka. Apa? Khusus untuk haters. Coba. Berarti Anda hater dong. Oh, berarti bukan cuma gua doang berarti. Kamu mengakui kamu hatersnya Randy Martin. Oke, kamu silakan lihat wajahnya Randy Martin. Randy Martin lihat hatersnya. Tatap-tatapan. Cela. Cie. Kamu mau bilang apa sama Randy Martin? Apa ngapain mau follow kamu orang kamu fake account? Akun aslinya kamu DM aku pakai akun asli deh. Iya dong, takut ya. Deg-degan. Coba, Randy Martin, kamu pegang tangan dia. Lu menang banyak deh, ah. Kamu pegang tangannya. Kamu tidak pernah pakai hand body ya? Kamu boleh gitu, Wi. Pegang tangannya. Heh, tangan bukan paha, kok paha yang naik ya? Kamu akun aslinya mana? Coba. Kamu ucapkan sesuatu buat dia, barangkali ketika kamu memberikan kata-kata yang indah, dia akan insaf menjadi hater, silakan. Nih, bukan buat aku doang ya, tapi buat semua orang. Kamu harus tahu, kesehatan mental itu penting. Betul. Hal-hal kecil, hal-hal sepele buat kamu, itu impact-nya kadang besar ke orang lain. Mereka jadi stres, mereka jadi kepikiran, bahkan bisa lebih bahaya lagi. Jadi, bukan buat aku doang, buat orang lain, dijaga sikapnya, dijaga perkataannya, oke? Okay? Dewasa banget sih Randy. Dewasa sekali. Luar biasa. Kamu tuh baru, kamu cuma 2-3 iya, tapi kamu... 2-3 tapi kamu baik banget. Gak boleh megang tuh. Lu yang gak usah. Siapa sih Gali, siapa sih? Gak banget. Buka ya. Coba buka ya. Siapa sih? Ini tuh. Tuh. Oh. Tanya lo. Diam lo. Ada depan lu. Tolong. Jadi-jadian dong.
namamu. Mereka pingin tahu kepanjangan namamu di muka dong. Yang mana Blaston, yang mana Shedding sih? Astagfirullahaladzim. Muka lo, Kwetiau, muka lo pada cemong lo. Kwetiau, namamu Kwetiau siapa? Ini mah Kwetiau kreatif kita, lu ngapain lu pura-pura jadi haters jauh lo? Coba. Lu kan kreatif, udah tau gak pakai clip on, pakai mic dong. Coba. Aku itu fans banget sama Randy. Serius? Mataku sampai aku sipit-sipitin biar mirip sama Randy. Apa? Kwetiau, lu mau tanya, kalau lu ngefans sama Randy, apakah kalau misalkan Randy sayang sama lu, sekarang nih Randy bilang I love you, lu langsung pakai rok sekarang? Aku langsung panjangin rambut. Coba, oh jadi lu tuh tadi pura-pura jadi haters karena sebenarnya lu ngefans sama Randy. Ya, mau bilang apa sebenernya. Coba sekarang sama orangnya langsung, ayo. Si Ele. Ngapa pegang-pegang, nggak ada. Randy. Yes. Fallback IG aku dong. Ya, ya oke, oke, beneran nih. Gak, aku, tadi, tapi aku tadi asli. Itu IG kamu bukan? Nggak, itu IG haters. Kamu punya IG, jangan jadi haters dong, coba. Apa, akun IG-nya? Sahabat Ambiar, mana? Ya. Sekarang lu harus sebutin IG lo live di sini supaya di-block sama Sahabat Ambiar, ya. Sebutin akun IG lo, ayo cepet. Nama IG lo? Kwetiau Goreng. Kwetiau Goreng ngetiknya gimana? K-E-W-T-I-A-U Goreng. Kwetiau Goreng. Boleh di follow, boleh di blog, report SPM juga boleh ya. Apa yang membuat Kwetiau suka tapi, sama Randy? Iya. Sosoknya yang dewasa. Iya. Aku suka banget sama yang dewasa. Iya. Terus... cakap, gemes. Bener-bener, make up artist mah tega banget. Lu lihat close up mukanya, lihat masa hitam dibikin shadingnya hitam banget tuh. Kayak gosong. Enggak, kan gua bilang jatuhnya kayak barongsai mukanya tuh. Ada shading di make up-nya kayak gitu. Bukan, tapi kalau kamu di follow sama Randy tuh mau ngapain? Iya, mau Randy ngapain. Tuh suruh ngapain dengan follow kamu? Karena kalau menurut gua Randy tuh gak mungkin banget sama lo. Menjalin silaturahmi, biar lebih intens. Gak usah silaturahmi. Ya. Terima kasih banyak Kwetiau ya. Berarti ini membuktikan bahwa sebenarnya ada juga... Makasih ya sayang. Ya sayang. Ada juga haters yang sebenarnya tuh ngefans banget. Aduh, ya cuma karena biar dapat perhatian jadinya seperti itu. Tapi ngomongin soal perhatian, ini ada sosok yang ngasih perhatian luar biasa sama seorang Randy Martin. Dia juga mendukung karirnya sampai dengan sekarang. Siapakah sosok yang selalu memberikan perhatian untuk Randy Martin? Kita punya jawaban. Itu... luar biasa ya. Itu barusan mama sudah mengungkapkan perasaan hatinya sepenuh hati. Ya. Gimana tanggapan pending lihat mama? Kalau ngebahas soal mama, segalanya sih gitu. Aku sih bersyukur sama Tuhan gitu dilahirkan di keluarga yang hangat, yang baik gitu. Bisa dilahirkan oleh ibu yang luar biasa. Dan aku yakin gitu tanpa doa mama, doa orang tua yang dijabah sama Tuhan gitu, aku mungkin gak akan ada di sini sama sekali. Iya, gitu. Betul sekali. So, what I've been doing ini juga pasti untuk keluarga, especially buat mama gitu. Sebisa mungkin aku bikin happy, aku berusaha. Karena memang, apa ya, karena kita selalu bilang bahwa pengen ngebales orang tua, pengen ngebales ini. Menurut aku sih tidak bisa terbalaskan ya, dengan apapun gitu. Kapanpun, Tapi minimal berbakti kepada orang tua adalah hal paling dasar yang bisa aku lakukan untuk bisa... Bagaimana cara kamu berbakti dengan orang tua? Satu, aku selalu nurut, Kak Dewi. Percaya apa enggak, aku nih nurut. Bagus. Mama aku tuh ngomong apa, aku ikut. Bagus. Karena gitu. Mama pasti kasih yang terbaik ya sayangnya. Betul, dan mama aku juga sosok orang tua yang baik gitu. Dia tidak memaksakan kehendaknya, dia tahu apa yang nyaman untuk anaknya. Jadi pilihan-pilihan yang dia minta aku untuk lakukan pun aku pun nyaman gitu loh. Dan apa ya... ya itu kayak bentuk apa ya, pengen nyenengin orang tua gitu, jadi paling nggak usah ngelawan lah gitu. Iya, gitu loh. Kamu tuh anak berapa sih? Pertama. Oh pertama ya? Anak pertama, aku ada adik dua, yang tengah cewek, yang nomor tiga bontot, gitu loh. Jadi mama juga selalu mengingatkan gitu bahwa ya aku harus semangat terus, gitu. Jadi berterima kasih aku sudah bekerja keras, karena nantinya akan memimpin keluarga, punya adik-adik gitu, jadi... ya ini semua juga buat mama gitu loh, jadi apa kalau nggak ada mama yang kamu ingat bisa. Pesan dari mama saya? Mama tuh pernah bilang gitu, aku di usia 23 ini kan bisa aja gitu mau tinggal sendiri kan waktu itu. Terus aku bilang sama mama, terus mama bilang, udah Ren, kamu gak usah pindah dulu ya, kamu stay di sini aja sama mama, kumpul aja. Karena kita gak tahu umur sampai kapan, mama ngomong gitu. Jadi yang aku tangkap bahwa aku ingin bisa spend time sebisa mungkin dengan keluarga aku gitu. Karena harta yang paling berharga buat aku adalah keluarga. Jadi sebisa mungkin
ya aku berkumpul sama keluarga gitu. Ya. Karena aku nggak mau melewatkan momen, tidak mau menyesali setiap detik pun. Jadi ketika nanti memang sudah saatnya pergi, ya kita sudah sama-sama meluangkan waktu. Randy, apa yang ingin kamu sampaikan untuk mama kamu? Kita yakin mama kamu lagi nonton, karena mama kamu juga kalau kamu kemana pun selalu ikut kan? Iya, mama tuh dulu nemenin aku banget gitu loh. Beliau kemarin aja waktu kamu syuting kan di sini? Iya. Jadi memang yang menuntun aku untuk berkarir juga orang tua, papa, mama. Tapi mereka juga bukan orang tua yang menjerumuskan, tidak sama sekali gitu. Aku sangat menentang. Justru malah orang tua yang menjerumuskan ya. Aku berterima kasih gitu loh, karena bimbingan orang tua aku dituntun dari kecil, aku seperti sekarang ini gitu loh. Jadi aku mau bilang terima kasih buat mama, terima kasih buat papa, buat keluarga, buat doa-doanya gitu loh. Aku ngelakuin hal ini juga untuk mama. Sebisa mungkin aku bikin happy mama, aku akan lakukan apapun yang mama minta, pasti akan aku berusaha upayakan untuk mendapatkan. Iya. Serius banget ya hari ini mama, ya. Mama tuh senang kalau kamu mamanya. Bukan lu, mamanya. Kan ngewakilin mama aku tuh gitu. Ya, tapi kita juga senang yang lihat seorang Randy Martin gitu, bahwa dia tidak bisa melupakan jasa ibunya, bahkan tidak bisa membalas kalau kamu bilang bahwa sulit untuk membalas jasa seorang ibu. Karena apapun yang kita lakukan, usaha dan juga kesuksesan kita pada akhirnya yang membuat itu semua berhasil adalah doa dari ibu kita. Untuk itu juga selalu kita diingatkan, lebih dahulukan ibumu, 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 lalu ayahmu. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.